Majalengka Youth Creation Festival menjadi ajang berkreasi para pemuda yang belum memiliki pekerjaan tetap. Sebanyak 18 stan kreasi para pemuda-pemudi inovatif Majalengka menyemarakan festival tersebut. Majalengka Youth Creation Festival merupakan agenda berkala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka. Di sini terdapat beberapa stan produk dan potensi Majalengka yang dipamerkan. Saat ini pariwisata menjadi andalan utama sebagai sumber pendapatan asli daerah. Mengingat pentingnya akan hal tersebut, ke depan pemerintah Kabupaten Majalengka akan mengembangkan kebijakan strategis terkait potensi wisata di Majalengka. Acara yang digelar 3 hari ini berupa Expo Ekonomi Kreatif, Pameran Foto Wisata, Pameran Multimedia Fakultas Teknik Informatika Universitas Majalengka, dan berbagai kreativitas para pemuda-pemudi dari berbagai pelosok kecamatan dan desa. Ini kan merupakan sarana untuk menggali potensi kreativitas dan memobilisasi potensi yang kita miliki di Majalengka. Nah, ini penting di saat kita dituntut harus berinovasi ya dalam mengembangkan pola pikir kita, pola budaya kita, maka kegiatan ini nampak sekali muncul potensi-potensi kreatif dari anak muda terutama. Oleh karena itu, ke depan saya akan memberikan prioritas juga, apalagi nanti dipaketkan dengan masalah pengembangan wisata yang sampai hari ini belum maksimal kita olah, kita manage ya. Nah, jadi keberadaan lokasi dan potensi wisata kita ini sampai ini masih bersifat natural. Secara simbolis, pelaksana tugas Bupati Majalengka Karna Sobahi melakukan pemukulan gong sebanyak 1 kali dan disusul forum komunikasi pimpinan daerah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.